bahan yang cukup mantap pagi tadi. Kugiran orang lama. Suara otai. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Semua yang segak, bergaya. Segak-segak. Baju kotak-kotak kan. Okey, kita akan kenalkan ketua untuk kumpulan suara otai ni. Panggil dia bro otai ke abang otai ke? Abang otai lah. Abang otai. Kalau yang dua ni panggil abang lah. Tak apa lah. Pertama Zainal Arifin Muhammad Yaakob. Dan keduanya, second otai. Osman J. Yang di sebelah sana? Yang tu, nama ni? Saya Azmi. Azmi. Dan yang di hujung? Saya Jupri. Jupri. Nama semua ni. Ataupun Papa Jup pun boleh. Papa Jup. Bagaimana boleh berkenalan ni? Kami dulu kenal sama dalam main muzik dulu. Lama-lama lah. 15-20 tahun. Tapi dulu masa semua masing-masing bekerja lah kan? Pejabat awam. Bila dah bersara, siapa yang bersara dulu? Abang. Takut nak tinggal kalau dia tengok TV dah siap balik. Dia pun mengenai-mengenai takut je ni abang. Okey. Mungkin boleh ceritakan jugaklah apa keunikan kumpulan suara otai ni. Setiap kumpulan mesti ada keunikan dia kan? Macam kalian apa dia? Sebab apa? Kami ni kebanyakannya kami akan mainkan lagu-lagu lama. Warisan kita. Sebab kita pun budak sekarang, moden tetap moden, tapi lagu-lagu kita. Lagu 50-an, 60-an, 70 tu boleh. Oh, yang paling latest 70-an? 70 okey. Sekali tu 80 boleh lah. Okey. Ini tengok permintaan apa function. Kalau show yang apa, kalau terlampau show macam perkahwinan, kita campur lah. Ada jugalah, ya. Sikit-sikit. Buat tradisional. Ini memang image lah, pakai ni. Tanjak trend sekarang. Oh, sekarang dah keluar tanjak-tanjak. Okeylah. Dia mak mana-mana pun pakai tanjaknya lah. Kadang-kadang. Apa yang membuatkan sebab lepas bersara ni ada yang pergi berlancong, ada yang nak buat benda-benda lain sebagainya, tapi kenapa pilih untuk membentuk kugiran ni? Cik Azmi? Silakan jawab. Kalau kena pakai mic tadi. Sebab nak kirakan kalau selepas daripada tamat perkhidmatan tu, sebab kerana minat dan sebelum tu pun kami pun memang bermain dalam muzik. Jadi bila keluar tu better lagi kita teruskan aja kemahiran yang ada tu. Jadi ini secara semula jadinya lah diteruskan lepas. Minat. Memang semasa dalam berkhidmat, masa bekerja dulu pun memang dah sama-sama bermain muzik. Ya, sama-sama. Diteruskan saja. Tapi berasing-asing lah. Ini bagian bandaraya, ini bagian apa? Macam saya Rizda. Saya tahun 2015 saya dah berhenti daripada Rizda. Bertindak saya join dengan combo Rizda. Okey. Mana satu yang paling muda, yang mana satu? Yang paling muda ini. Jadi bila bersara? Lebih kurang 5 tahun yang lepas. Saya ambil option ni. Inilah. Cik Jupri? Papa Jupri. Saya baru bersara 5 hari yang lalu. Serius? 31 bulan 12. Wow. Ini tahun baru. Selamat dengan mati. Status yang baru. Hari-hari yang baru. Berapa orang penyanyi ni? Kalau kita nak tanya sebab tadi, nampak ada 2 orang menyanyi kan? Dua orang lah. Kalau biasa kalau konser tu adalah yang perempuan kita panggil. Macam tu lah. Ada mereka yang daripada kumpulan lain ke yang boleh, yang biasanya join kugiran ni macam mana? Kadang-kadang ada yang tetap, kadang-kadang ni tak dapat ada, kita panggil lah. Oh, ganti juga? Semua dah bersara lah. Semua bersara lah. Ada yang tak bersara lagi pun. Jadi adalah komuniti ni sebenarnya? Ada. Saya nak tanya Cik Jupri sebab baru 5 hari bersara. Jadi bagaimana perancangan, bila dah bersara tu apa sebenarnya perancangan nak buat selepas tu? Oh, perancangannya banyak sangat. Sampai tak tahu apa nak mulakan dulu. Betul. Seperti? Mula-mula main muzik dulu lah. Main muzik, betul. Tapi main muzik ni bila umur dah meningkat, kita tak bolehlah kuat sangat kan? Kena orang cakap agak-agak. Tapi saya ada buka sebuah syarikat rakaman sebenarnya. Jadi saya ke situlah.
Itu pun yang bakal diteruskan nantilah. Ya, yang itu saya akan teruskan. Saya bermulakan beberapa bulan sebelum ini. Wow. Jadi saya dah ada tiga penyanyi, dah rekod, dah masuk radio pun lagunya. Jadi saya akan usaha towards that lah. Cari artis lain ke untuk bawah naungan ke apa tadi? Boleh, hantarlah resume. Saya mungkin akan... Ini boleh, yang tengah ni boleh menyanyi. Tapi yang ni lagu-lagu yang pecah-pecah lah. Sedih-sedih. Okey, sambutan macam mana dengan suara otai ni? Okay, alhamdulillah. Macam ni pun bulan 2, jam bulan 3, bulan 8 pun dah booking. Banyak je ke tradisional banyak. Kalau aku pergi kahwin tu, tradisional lah banyak. Main muzik asli. Kalau dia nak moden, kita main moden lah. Lagu paling moden yang kalian tu kita nak tahu juga tu. Lagu moden. Hidup. Itu lah. Lagu terkini. Paling moden. Apa lagu paling latest lah yang dah nyanyi? Kalau Lemak Manis ke? Itu Mak Manis ada lah. Ada. Lemak Manis dah. Itu standard lah. Kalau Abang Osman ni lagu apa? Kalau Mak Kawinkan Aku. Kalau Mak Kawinkan Aku. Kawin lagi ke? Itu nyanyi ke permintaan? Itulah. Bahaya tu. Cik Osman Jay, segera jawab. Muka jangan nampak salah sangat. Ada yang menengok dekat rumah. Kan balik rumah tak jumpa TV tu. Patutlah slow-slow je dia ke belakang. Slow-slow. Kunci dia tukar bangga. Okay. Jadi sepanjang akan ada satu lagi persembahan. Lagu apa? Abang. Lagu Joget Hitam Manis. Joget Hitam Manis. Berpuas siapa yang nak orang berjoget ke? Boleh orang berjoget. Happy. Sabar apa-apa. Pak Osman Jais. Osman Jais lah ni. Sabar. Terima kasih. Terima kasih semua. Osman Jais. Terus maju jaya kita. Boleh juga dipanggil remaja. Tapi remaja purba lah. Jangan pergi tu. Okey, boleh ambil tempat masing-masing. Saya ambil dulu rumahnya. Kami boleh menari. Boleh. Silakan. Terima kasih juga kepada kalian yang setia bersama dengan kami di MHI. Bagus. Makin tua. Power. Ya, kita akan sama menutup semua pada hari ini dengan semua dari suara otai. Suara otai. Yeah. Okay. Terima kasih semua. Jumpa lagi esok. Silakan. Tidaklah kami ada di sini. Hey! Kalau tidak kerana Tuhan, tidaklah kami ada di sini. Hey! Hitamlah hitam, si tampuk manggis, walaupun hitam dipandang manis. Hitamlah hitam, si beras pulut, yang hitam manis hati terpau. Jalan-jalan di kota Paris jauh, nak rumah berbaris-baris. Jalan-jalan di kota Paris, banyak rumah berbaris-baris. Biar ku mati di hujung keris, asalkan dapat si hitam manis. Biar ku mati di hujung keris, asalkan dapat si hitam manis. Sama-sama. Hitamlah hitam, si tampuk manggis, walaupun hitam dipandang manis. Hitamlah hitam, si beras pulut, yang hitam manis hati terpau. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang. Berjumpa lagi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita
menumpulak. Hey! Hitamlah hitam, si tampu manggis, walaupun hitam dipandang malu. Hey! Hitamlah hitam, si beras pulau, yang hitam manis hati terpau. Kiri jalan, kanan pun jalan, tengah-tengah pohon meranti. Kiri jalan, kanan pun jalan, tengah-tengah pohon meranti. Kirim jangan, pesan pun jangan, kalaulah rindu, panggillah lagi.